saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Pelakon Iran Aziz tampil menjawab kenyataan pengarah Samsul Yusuf berhubung isu penggugurannya daripada film The Original Gangster. Menurut Iran adalah mustahil Samsul tidak mengetahui bahwa dia mempunyai masalah kesehatan di bahagian leher, sedangkan Samsul katanya pernah datang ke kediamannya beberapa kali untuk berbincang mengenai film yang bakal dibintangi oleh Iran. You tell me, kau tak tahu aku ada sakit leher, tapi kau datang rumah aku dengan baik 3 kali dan cakap kita discuss. Duduk di luar dan di dalam rumah, bini aku siap masakan kau tiau, kau tambah makan sebab sedap sangat. Jangan nak tipu kata kau tak tahu aku ada masalah di bahagian leher, kau dah tahu sebenarnya katanya. Jelas Iran dia ada bertanya pada Samsul apakah wataknya dalam film itu akan ada banyak babak yang melibatkan serangan fisikal dan dia dimaklumkan tidak banyak dan ia lebih kepada penggunaan senjata api. Aku masa itu baru habis buat cerita geng mamak yang mana aku training setiap hari di gym. Geng mamak bagi aku training selama 6 bulan. Masa kau datang tarik syuting hanya tinggal sebulan sahaja lagi. Aku nak turunkan berat badan aku mengikut apa yang kau nak dalam masa sebulan adalah mustahil. Tapi aku try juga never mind. Pas aku tanya kau cerita ini banyak fighting ke tidak? Tak banyak fighting tapi banyak pakai gun. Kalau kau nak cakap aku bohong tak apa. Nanti kat padang masyar kau jawab sendiri apa yang kau cakap dengan aku dan Allah sebagai saksi aku. Kau cakap tak ada banyak fighting, aku dengan karakter-karakter lain kita semua season macam si Sario. Banyak gunagan, banyak tembakan, tapi aku cakap kena adalah fight-fight sikit. Aku start balik dengan aku punya training setiap hari, dapat message daripada production kata ada koreografi. Aku pergi dan dapat tahu aku fight dengan artis ini selama 4 menit. Aku dengan artis ini 2 menit, aku fight dengan artis luar negara berapa menit, aku fight dengan 20 orang. Aku tengok berapa banyak fight aku kena buat nih, hanya aku seorang yang paling banyak fight. Kau dah petik nama-nama pelakon lain, aku tak nak petik nama pelakon-pelakon lain. Pada aku ini bukan masalah dengan pelakon lain, tapi masalah kau dengan aku je. Pelakon lain cakap banyak gila aku punya step, abang kena lead, mestilah banyak scan fighting, itu yang pertama. Kedua kau punya koreografer, aku tak nak sebut nama, masih budak lagi ia senang cakap. Aku dah banyak kerja dengan koreografer yang boleh terima cadangan aku, bertukar-tukar pandangan macam mana nak jadikan pergerakan itu lebih cantik. Tapi kau punya koreografer itu tak boleh kena tegur. Bila aku masuk koreografi, aku dah pergi training 4 jam setiap hari dan boleh tunjuk dalam WhatsApp. Setiap hari 1000 kalori brand. Lepas tu kau bagi aku gambar dan cakap bro, aku nak badan kau macam ni. Aku balas, kau nak badan macam ni kena pergi cucuk bro. Kau cakap pergi cucuk. Ni berapa banyak aku dah pergi cucuk, berapa banyak aku nak cucuk. Kemudian kau punya budak ambil video artis lain yang boleh belajar step dan step dia senang saja. Dia ambil video aku masa aku tengah belajar lagi. Lepas dia hantar, aku cakap alamak apa sal kau hantar video macam tu. Kalau kau cakap director nak tengok mesti aku buat betul-betul. Bukan itu satu penginayaan. Jadi itu menunjukkan artis lain lebih pentas. Oh, aku slow. Padahal aku masih lagi belajar fight scan. Kau campak dekat aku punya fight scan. Kau jumpa aku pun tidak. Something happen masa training pun aku tak nak cakap lah. Jangan cakap pasal aku slow ke apa. Aku ada saksi dan tak ada masalah dengan aku punya speed. Daripada berat aku 99-98 kg. Sekarang dah 90 gram katanya.
Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih karena sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.